untuk cara membuatnya. Tahu, pindahkan ke mangkuk. Tambahkan garam, lada, dan kaldu ayam bubuk. Tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Kemudian remas-remas dan sampai halus dan tercampur dengan bumbu. Setelah halus, kemudian ambil 1 sendok, lalu bulatkan seperti ini. Setelah bulat, pindahkan ke loyang atau piring dan lakukan hingga adonan tahu selesai ya. Ini yang sudah dibulatkan. Untuk bahan pencelupnya, 5 sendok makan air dan 2 sendok makan tepung terigu. Aduk-aduk. Lalu tambahkan 1 butir telur. Aduk hingga tercampur. Setelah tercampur, sisihkan. Lalu masukkan tahu yang sudah dibulatkan ke pencelup yang basah. Kemudian celupkan ke tepung panir seperti ini. Lakukan hingga selesai ya. Setelah selesai, ini masukkan ke freezer selama 30 menit supaya pas digoreng tepung panirnya tidak lepas. Setelah minyak panas, masukkan bola-bola tahu. Goreng sampai kecoklatan dengan api sedang atau sampai matang ya. Jangan lupa dibalik. Setelah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Kemudian goreng semua bola-bola tahu hingga selesai ya. Siap dimasukkan ke kotak. Ini pakai cup untuk cupcake ya. Lalu tambahkan cabai rawit seperti ini. Bungkus serapi dan semenarik mungkin supaya bisa menarik pembeli. Ini selesai dibungkus. Ini tuh jadinya 15 bulatan tahu. Kemudian ditutup. Bisa dijual harga saper kotaknya ini 15.000. Karena kotaknya juga mahal ya. Jika pengen lebih murah, bisa pakai kotak yang kertas. Ini aku cobain. Panas ya.